Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Laura Meizani alias Loli membuat Bunda Chorla turun tangan. Memang, perseteruan antara Bunda Chorla dan Nikita Mirzani nampaknya belum usai. Kini, Bunda Chorla juga tak segan menyindir Nikita Mirzani yang melarang Loli menerima endorse. Dia tak segan membela Loli yang sudah mau bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Bunda Chorla mengaku sangat mendukung Loli yang mau menerima endorse. Bahkan jika Bunda Chorla menjadi orang tua Loli, maka ia akan mendukung anaknya untuk bekerja. Apalagi menurut Bunda Chorla, tidak selamanya orang tua akan selalu memiliki uang. Hal itu justru menurut Bunda Chorla adalah hal yang mendidik anak. Bunda Chorla justru merasa bangga jika anaknya mau bekerja. Bagi Bunda Chorla akan ada masa seseorang hidup susah dan menderita.